ngapain sih? Teman-teman. Enggak, aku kan aku melihat perubahanmu. Kok lu kan halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Kok sekarang halo teman-teman. Kok kamu tahu sih? Iya dong. Kan aku ngikutin. Aku tuh walaupun diam-diam gini aku tuh perhatian gitu, detail gitu. Karena tadi baru kali ini sih kayak gini. Biasanya halo kan? Halo teman-teman. Berarti ini tandanya dia membuka lapangan pekerjaan. Ibu mau ngapain ya? Kita mau dikasih sepatu sama Ancis. Banyak banget. Banget tuh. Banyak banget tadi kamu bilang kan. Ya, soalnya aku gak pakai sepatu, Ca. Sekarang soalnya. Bu, maaf. Udah. Kalau kita enggak pakai sepatu, kita pakai apa, Bu? Ya Allah. Udah pakai rok sekarang kata gitu. Ya, Bu, sepatu sama rok kan beda. Sepatu sama rok kan beda. Enggak, udah pakai rok. Jadi enggak cocok kalau pakai sepatu. Oh. Kok lu naik duluan? Emang gitu. Songong emang banget. Itu emang udah pernah. Itu kan kamarnya. Enggak emang gitu. Oh, emang dia mulu ya. Kok tadi sorot belakang kita. Dia takut tahu. Enggak apa-apa. Kita lihat aja di jalan sampai mana. Enggak tahu. Ayo, ayo, ayo. Waduh. Mau kemana emang tahu? Enggak tahu sih mau kemana. Kemarin tuh kan aku kolab sama Putri Senari, Putri DA. Aku tuh ada dua opsi sepatu. Nah, satu lagi tuh warna hitam dia kurang suka katanya. Tapi yang hitam aku tuh cantik gitu, ngata kayak laki banget. Laki. Tapi cantik. Tapi emang ini dia kalau sepatunya harus banyak karena kan syuting banyak kan. Nah, ganti-ganti. Tadinya Rek, kan sekarang gua kagak punya program TV. Okay. Itu ya jadi mau dikasih enggak? Kita semua ya sepatu yang aku kasih ke Putri baru dibeli nih. Besoknya programnya bungkus. Ya. Yeah! Iya, makanya jadi ya udahlah kita hibahkan aja. Harusnya buat kita. Namanya belum jodoh. Kita harus mengikhlaskan sesuatu yang bukan milik kita. Bukan begitu? Begitu bukan. Ngapain di sini? Oh iya. Oh iya benar. Ini ada foto saya menikah dengan suami saya. Oh iya, udah dipajang-pajang kemarin kan enggak ada. Tapi tugas lo, Andre, tolong kletekin ini dulu. Belum dicopotin, Dre. Kok ini belum dipletekin udah dipajang? Iya, makanya gue juga langsung sekarang pletekinnya. Saking banget. Nah iya, makanya kan dari luar pada kerjaan kan. Iya. Alhamdulillah ya, terima kasih loh. Sebelum ada kalian ini masih begini terus kayak ya Allah, nih ini kan bagus nih tuh. Sampai, lihat nih, aku maksa copot-copot nih kok gak bisa. Dicopot dulu dong. Kelihatan ada bekasnya tuh. Iya. Oh gitu ya. Copot dulu bekasnya. Oh gitu. Karena Ijis gak sabar ya, langsung dipasang-pasang aja. Iya. Belum dicopot, udah dipasang. Maklum lah, belum pernah foto priwet. Baru sekali ini dan cukup sekali seumur hidup. Oh. Iya dong. Iyalah, ngajak kan. Jangan kayak kita dua kali. Dua kali? Iya. Dua hari, bukan dua kali. Dua tempat gitu. Jangan kok kali ini masa. Tidak. Pendek ya. Iya kan, belum. Jadi nanti kamu ngiklain bro sama karir ya. Iya. Nah, ya udah kita closing yuk. Ya gitu aja. Giliran closing. Lebih estetik. Estetik kalau sih. Nah, benar lah, migren. Iya dong. Nah, ayo. Nah, kemarin tuh yang aku mau kasih ke Putri tuh ini yang percace. Nih, kasih lihat nih. Wow. Ini masih bersih lihat. Parah sih. Like new ya, like new ya. Kayak baru. Oh. Emang Bu masih baru? Masih ada ininya. Wow. Kalian harus tahu Icis tuh kalau pakai sepatu cuma sekali dua kali udah bosan. Oh, iya. Kalau enggak ganti keluar syuting. Lu lihat cuy, ini debu aja enggak ada. Parah gak sih, ini parah sih. Enggak bakal ini sih, enggak bakal. Oh my god. Suka enggak tapi coba cek. Enggak pas. Coba ya. Garmang gitu ya? Kalau feeling apa garmang itu emang ya konsepnya? Enggak apa emang saya belum ganti lah. Emang ini udah paling terang? Hah? Ini udah serius? Ini belum tinggal apa kayak semua? Iya kan? Udah paling terang. Tuh. Oh iya. Nah ini udah nyalain, udah nyala lagi. Iya yang error ya? Iya ya. Emang mati. Kenapa kamu mau menghibahkan ini sama aku? Karena nggak dipakai, terus kayak mubazir ya. Terus kan sepatu kalau nggak dipakai rusak, makanya ini aja mau pakai ini nih. Oh, iya benar. Kalau bau sih enggak, cuma dia kadang-kadang kayak taplaknya tuh lepas gitu-gitu. Kan cara makainya gimana sih? Kan udah gue bilang, gue nih beli sepatu sekali kayak 3 atau 2 gitu. Besokannya caranya bungkus. Lagi share lagi bagus, bungkus. Ini buat lu, Andre. Oh iya, thank you banget. Pas banget nih keringetannya. Kecilannya. Buka.
bukan, ini dia ininya harus dilonggarkan. Enggak sumpah kacian apa enggak? Tapi lihat dulu nomornya, Ica. Emang nomor berapa, Cis? Kan kita sama. 36. 36. Eh, yang bener. Yang bener. Tapi kan sama Ica sama ya. Tapi coba dilonggarin dulu deh. Ini suka enggak, Buci? Ini sama nih, masih ada plastiknya lagi. Tapi ini bling-bling, syuting TV banget. Oh iya, tuh TV-able banget, TV-able. Tapi kecilannya itu. Iya, enggak masuk. Coba dilonggarin dulu ya. Kalian suka yang mana? Suka yang bling-bling ini atau yang itu? Nah, pas dimasukin pas. Karena sepatunya masih agak baru. Intinya kamu longgarin lagi, oh, berarti. Iya. Coba dulu nih dilonggarin. Nih, siapa yang mau buat kalian ya? Satu orang satu ya. Kan Putri udah coba satu. Komentar. Ini enggak ada satu lagi gitu. Kotaknya. Itu kotak juga enggak tahu. Sendal swallow, maaf swallow. Udah ada. Swallow sih. Enggak ada. Kita lihat, kita. Tapi itu udah dilonggarin ya, dilonggar-longgarin aja. Nih guys, sepatu aku lamaran. Waktu aku nari, inget gak kalian waktu lamaran tapi ya? Bukan yang lamaran. Bukan dong, maksudnya. Yang aku muter-muter Cinderella doang yang. Oh iya iya iya. Ya, yang itu gemes banget baju lamaran. Pas lamaran guys masih simpan. Iya, baju-baju. Longgar-longgarin semua. Tapi kecilan enggak jujur. Enggak masukinnya doang, tapi karena sepatu masih baru itu emang agak kayak gitu. Oh iya iya, karena belum pernah. Awalnya pasti biasanya begitu. Karena belum pernah dipakai. Justru kalau udah dipakai tuh dia baru ngikutin kaki. Tangan lu rap sih. Nyoba-nyobain yang kamu tadi tuh. Tuh lihat, usaha banget ya guys. Tapi emang usaha emang banget. Iya kan, sepatu baru emang agak aku nah, aku. Ini aku beli dari tahun lalu. Tahun lalu, woman kan tahun lalu ya? Iya. Oh iya bener, cuy setahun gak dipakai, untung gue belum meninggal. Kalau udah meninggal, Allah tanya, ngapain kamu beli sepatu ini tapi gak dipakai? Beneran, namanya dihisap. Oh. Islam kan? Bener. Iya, iya kan, iya ditanya. Ya kan tadi sholat bareng. Ya guys, aku tuh kan tipe orang yang di rumahku nih open house buat siapa aja, tapi yang aku deket, harus kenal. Kenal yang deket. Tadi kan lah, yang penting gue kenal. Oh gitu, gitu. Oke. Okay. Terus waktu sholat, waktu mau mulai, gue liat ke depan. Nih siapa kok dari tadi gak pulang pulang? Gak kenal. Gak pulang pulang. Tau kan ceplos-ceplos. Ini siapa sih gak pulang pulang? Editornya Caca. Oh iya, iya maaf. Itu siapa tuh yang bilang editornya? Siapa tadi yang bilang? Yang banget tadi enggak tahu namanya. Ada ini siapa gitu? Ada anak. Kan enggak aku paniknya. Oh iya, maaf. Ma Cici. Kekecilan enggak tapi? Enggak. Bener enggak? Ya coba dipakai, coba pakai jalan dulu coba. Tapi cakep sih. Tapi cocoknya pakai jeans enggak sih kalau? Iya, iya. Jangan yang longgar-longgar ya. Jangan yang longgar biar dia kelihatan. Benar. Cakep banget. Di bawahnya ada chain-nya gitu sebenarnya kelapaknya rasanya tuh. Nice. Nah, ini kan baru taruh di situ yang kosong. Lihat, ini tuh yang kosong-kosong yang aku kasih-kasihin ke orang tuh. Betul, dan Ricis akan top up lagi. Top up lagi. Jadi enggak mubazir ya? Iya, ini top up nih. Jadi kalau misalnya mau top lagi up. Harus diapain gitu. Oh, aku tahu itu. Ini kado. Iya. Kado dari Tante Kristi. Dia nanyanya sama aku tahu. Iya, top up. Aku ada lagi top up aja. Caca, Ici suka enggak ya kayak gini kan? Ini top up lagi belum dipasang. Oh iya, pink. Gila. Wah, iya, keren top banget. Up. Keren banget. Oh my god. Keren banget. Tuh. Oh, udah. Udah top up lagi. Oh, wow. Top up kan. Ini sih keren nih. Ini keren. Mana keren-keren? Ini keren. Gua jahit nih, Caca. Kenapa sih, Ci? Aku bilang keren doang loh. Oh iya. Ini mah sering aku pakai, lihat kotor tuh. Kalau sering aku pakai, kalau sering kan kelihatan. Ini keren, keren. Hmm, bilang doang loh. Oh iya. Ini keren juga. Iya. Boleh bawa pulang bini ini. Sebelum rampok lagi. Ini rampok turu banget nih emang, ini rampok turu banget. Ini sih lucu ya. Kok ada bunga-bunganya gitu. Lucu. Kayak di mana? Siapa? Di mana lagi ya? Kagak ada mana lagi. Orang mah nunggu ditawarin. Mana lagi ya? Kocak. Ini juga lucu. Enggak. Enggak itu biasa, itu guess ya. Oh, tapi Ci juga enggak ini ya. Pokoknya dia kadang-kadang sepatunya tuh enggak harus yang kayak bermerek, tapi kalau unik pasti di. Enggak, ini juga keren. Oh ya keren. Oh, enggak bisa enggak. Udah hitam. Berarti warna lain katanya. Enggak ada lagi. Oh, enggak. Nih. Sepatu aku casting. Kayak bocah belum masuk casting. Tapi ini berapa lama sih? Casting kita 2014 ya, 14-15 lah. Keren sih. Kenapa kamu harus ada ginian? Sepatu casting. Sepatu beli di ITC, Caca. Kayaknya bagusan tanpa pin. Gak mau, ini beli di ITC. Berawal dari tahun 2014 beli di ITC. Iya, tuh. Kita masih sering naik angkot. Nih, ada silikanya masih aku tutup. Kita naik angkot. Kemana tuh namanya? Depok apa? Marco. Bukan Marco City. Yang di depannya Marco. Detos. Ah, itu juga kita.
kalau beli di Margo ibarat 100.000 dapat 1, di atas dapat 5. Noh, enak banget, yeah. Surga dunia banget. Marah, sangat banget. Beli dapat banyak. Lumayan murah, tapi murah. Ah, kita pulang aja, Cok. Langsung pasti tangannya masih pengen merapi-rapikan ya kayaknya seperti ini. Merapikan doang kok. Oh iya, iya. Iya sih, Cak. Ini bagus nih. Icis mulai bingung, gak bisa ngomong apa-apa lagi dan bingung mau ngomong. Emang agak-agak empuk gitu sih. Eh, beneran itu tau, Cak. Emang itu kayak gitu. Jangan diambil. Udah habis, Icis. Nanti lah pokoknya kalau ada ampas-ampasnya. Bentar, pasti bingung kan? Kenapa di bawah kloset ada pisau? Kok serem banget? Gak tahu nih kenapa. Ini siapa taruh di sini? Itu simpel. Oh, buka-buka ini enggak sih kardus? Kenapa tiba-tiba ada di sini? Ini biasanya buka-buka gini nih tuh. Ya kali ya? Ada pakai. Eh, ini apa sih? Dari kamu buat. Iya kan? Bungkusan. Iya dari kamu kan? Aku kasih bungkusan buat kado aku itu. Isinya. Oh, ya gitu deh. Udah, nah ini tuh lagi berantakan tuh, akan mau dirapiin atau gimana sih sih? Aduh, males. Cuma nih, kita berantakan. Eh, rapi. 5 menit lagi begitu lagi. Ya. Jadi ya udahlah. Biarin aja begini ah. Belum cukup. Jadi makanya dari tadi gua sok-sok ngeliat-liat. Buka mata batin nih. Aduh. Buka mata batin. Ya, udah. Duh, ayo Bu, pulang Bu. Ini siapa yang ngundang sih? Aduh ya Allah masih aja. kamu masih pakai high heels yang 20 cm enggak sih? Coy, lihat coy. Enggak, ini motivasi aku beli yang 20 cm itu apa coba? Ini kamu masih bisa pakai enggak? Masih bisa. Masih. Akan kamu pakai enggak? Untuk pemotretan maybe. Karena kan baju gaun kan panjang-panjang ya, kan. Dan ketutup jadi enggak kelihatan warnanya, jadi oke. Okay. Kenapa emang warnanya? Agak lupa. Kenapa kamu pilih warna hijau? Enggak sadarkan diri sih. Aku punya wetsuit warnanya pink. Aduh, pink norak banget dan enggak pernah dipakai dan tidak mungkin enggak tahu sih. Dan ada kepalanya topinya. Ada di Instagram. Topinya kocak banget. Panas kan? Dah, yuk pulang ya, pulang. Iya. Enggak panas sih. Langsung ya harus dipaksa keluar, guys. Sakit enggak jempol? Enggak. Udah nih. Nanti gimana tempatnya? Hmm? Aku balikin lagi ya. Jangan. Terus ini harus dilonggar-longgarin. Iya, dia dari bawahnya harus longgar. Tuh. Karena kan dia juga masih baru banget, jadi masih belum menutup di kaki. Beli sepatu kagak dipakai. Ayang tapi kini. Sampai kayak gitu ya. Sama. Terus dia mati. Enggak, aku takut kamu pakai kesempitan. Bener enggak? Bener sih. Maci, Ci. Nih. Tapi langsung gitu. Masuk kayak gitu. Igli sumpah. Kacak gue jahit mulutnya. Kacak. Ih, Andre. Sumpah. Suami aku manisnya suami aku.